Kembali lagi di channel Bilias Team. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview beberapa emiten saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Rekan Bilias mau tahu apa aja emitennya? Ayo kita cek pada pembahasan berikutnya. Rekan Bilias, pada kesempatan kali ini kita akan mereview menggunakan Indo Premier Online Trading atau kita sebut dengan iPod. Seperti yang rekan Bilias, tampilan utamanya ini ada opsi saham isi, saham pro, reksadana, dan ETF. Nah, kita akan memilih saham easy untuk masuk pada platform investasinya. Di sini ada beberapa kolom, ada beberapa rekan Bilias bisa melihat. Pertama ada portofolio saham, yang kedua ini ada EIPO, yang ketiga ada stock list, yang keempat ini ada opsi buy atau sell, dan yang kelima ini ada order status. Pada kolom stock list ada beberapa opsi atau referensi untuk para investor dan para juga trader. Pertama ada kolom LQ45, ada Kompas 100, IDX 30, portofolio dan favorit.
cukup sekian untuk review di edisi saham kali ini. Jangan lupa terus nonton, like, comment, and subscribe di channel Bilias Team untuk bisa mengetahui ilmu-ilmu baru tentang analisis saham. Namun, yang dijelaskan dalam review di Bilias Team bukan menjadi rekomendasi baku bagi rekan Bilias untuk membeli atau menjual. Ini hanya merupakan konten edukasi dan sharing tentang edukasi saham. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk terus mendukung channel Bilias Team.